anak kampung jadi ketua seterusnya. Memoir ialah biografi, karya tentang pengalaman dan peristiwa dalam hidup. Ketua setiausaha atau KSU ialah jawatan tertinggi dalam sebuah kementerian. Saya mengambil masa 2 tahun untuk menulis buku setebal 368 muka surat ini dan ia telah diterbitkan oleh E1 Publication pada tahun 2023. Mesej buku ini: kisah benar pengalaman hidup penulis sejak kecil, membesar dalam keluarga yang susah tetapi gigih dan menyimpan semangat yang tidak pernah luntur untuk memenuhi impian ibunya. "Mak nak tengok engkau jadi orang pandai, nak." Itulah pesan ibunya. Saya lulus sejuruh rendah pelajaran SRP tahun 1967. Saya beritahu ibu, "Mak, saya lulus periksa dan jadi pelajar terbaik." Ibu tersentak. Dengan tidak semena-mena, ibu menjerit dan terus peluk saya. "Ya Allah, ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur, syukur nak. Engkau anak mak. Mak sayang kau nak. Mak nak engkau jadi orang pandai nak," kata ibu menangis gembira. Ibu sangat touching sebab dialah satu-satunya ibu di kampung yang ada kesedaran supaya anak-anaknya maju dalam pelajaran. Satu lagi pengalaman yang saya tidak akan lupa sepanjang hayat ialah kisah kayuh basikal 24,000 km untuk bersekolah. Bagi generasi muda sekarang, kalau dengar cerita pasal budak sekolah dulu terpaksa kayuh basikal jauh sampai beribu kilometer untuk ulang-alik ke sekolah, pasti menganggap kisah itu tak masuk akal. Tapi ini cerita benar. Sewaktu pukul 4 pagi setiap hari, dengan keadaan kampung terpencil yang gelap dan sunyi, bermulalah kayuhan basikal ke sekolah. Itulah rutin setiap hari sekolah. Tak kira sama ada panas, sejuk, hujan, ribut, petir, saya akan pastikan sampai sekolah sebelum pukul 7 pagi. Sementara menunggu keputusan STP, dia berpeluang mengikuti kursus di Maktab Perguruan Sultan Inggeris, SITC, Tanjung Malin. Dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya pada tahun 1974. Kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana, MA, University of East Anglia, England, 1985. Dan meneruskan pengajian di peringkat PhD, Economics, di universiti yang sama pada tahun 1994. Sebelum jadi KSU, anak kampung ini berpengalaman dalam banyak bidang yang diceburi. Pernah bertugas sebagai guru di Pahang. Pernah bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai editor. Socio-Economic Research Unit bagi pendidikan impact pembangunan ekonomi Malaysia. Unit Perancang Ekonomi, EPU, bagi Perancangan Ekonomi Malaysia. Majlis Tindakan Ekonomi Negara, MTEN, membantu mulihkan krisis ekonomi negara mulai 1997-1998. Selepas 3 bulan dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha TKSU di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN-HCP, dia menerima panggilan dari Pejabat Ketua Setiausaha Negara, KSN. Hatinya berdebar, bimbang dengan isu hangat ketika itu, iaitu mengasingkan pegawai kanan berprestasi rendah dan menyumbat ke dalam JPA pool dan mereka tidak diberi portfolio. "Assalamualaikum Tan Sri," katanya sebaik masuk pejabat. "Waalaikumsalam," jawab Tan Sri mengulurkan tangan. "Tanya, you sekarang KSU." Sungguh tidak disangka,
Baru 3 bulan dinaikkan pangkat. Dia dinaikkan pangkat lagi sebagai ketua seterusnya. Orang nombor satu di Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan menerajui 11 agensi di bawahnya. Bertubi-tubi soalan yang sudah lama terpendam diajukan kepada bos yang baru. Apa reaksi bos? Apa jawapan bos? Bagaimana bos mengendali persoalan-persoalan yang sangat penting dan kritikal mengenai kepimpinan di kalangan ketua-ketua penjawat awam? Jawapannya ada dalam buku ini. Bacalah. Sebaik bersara daripada KSU, dia mendapat tawaran bekerja di syarikat swasta Puncak Niaga sebagai pengarah eksekutif. Selepas itu, dia bertugas sebagai pensyarah ekonomi program MBA di Putra Business School UPM. Dan akhirnya, dia mengambil keputusan untuk bersara kali ketiga. Pertama, sektor awam. Kedua, sektor swasta. Dan ketiga, universiti. Selepas 3 kali bersara, beliau menyumbang secara sambilan setepis pengetahuan dan pengalaman yang ada sebagai mentor coach bagi leadership program yang dianjurkan oleh Razak School of Government, RSOG. Apa yang boleh dipelajari daripada buku ini? Ceritanya menonjolkan nilai-nilai positif yang boleh dijadikan suri teladan, yakni role model bagi golongan remaja di peringkat persekolahan dan institusi pengajian sebagai rangsangan supaya mereka lebih berusaha dan berjaya. Dan bagi ketua pejabat awam mengenai kepimpinan dan ciri-ciri pemimpin yang disukai pegawai bawahan.